Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat subscriber dimanapun anda berada. Ini yang sering terjadi adalah box filter udara Xenia Omniu itu kemasukan air dari sini ya. Nah ini sendiri untuk unit Verios yang tahun terakhir 2015 kurang salah, kalau nggak salah kurang lebih ya, lupa saya. Nah ini kalau mau rapi, aman dan pasti itu ini kan dari sini masalahnya. Nah ini lubang seperti ini. Nah, di sini tidak ada, di sini bersih karena memang ini udaranya nggak bakalan masuk dari sini. Filter udaranya kan? Coba kita pasang filter udara. Jadi udara air nggak bakalan masuk. Ini udah rapet. Kalau mau diperbaiki, di repair ininya memang harus dipotong ya, tarik ininya, tarik ujungnya ini. Nah ini dipotong, jadi terus dilobangin bagian sininya, ini dilobangin, ditusuk pakai solder atau besi panas atau uji bor juga boleh. Jangan di sininya dilobangin, 1, 2 satu tiga, 1, 2, 3, 4, 5 mungkin bisa lobang, atau di sini juga. Tapi lubangnya jangan terlalu besar karena nanti khawatir waktu posisi hujan malah jadi masalah. Kalau hujan terus banjir malah jadi masalah. Jadi mendingan di sininya nih di lubangnya tapi kecil aja yang memang bisa air keluar. Nah ini kalau mau ganti yang lebih rapi tanpa banyak rubahan, pakein punya Terios yang terakhir. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jaga kendaraannya supaya tetap nyaman saat digunakan, aman dan selamat sampai tujuan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.